Even Google, Google, Google don't know that I'm in love with you. Sudah berapa lamanya kita mencinta? Oh, jalan berdua dan maafkan bersama. Sudah selayaknya seperti pacaran. Kita memang pacaran. Oh, at least that's how we look like. Tapi kenapa sih aku kok gak boleh bilang-bilang sama teman-teman, bahkan keluarga. Emang ku ingin mengenal kamu but I listen to what you want. Rahasia hubungan kita. Hingga saatnya gelap, tak akan ada yang duga. Dan even Google, Google, Google won't know that I'll be in love with you. Man, thank you very much. Man, 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 man. Yeah. Ziad, Ziad, lu X Factor-nya kuat banget gak sih dia? Yeah. You are a good communicator. Lu tuh bisa mengkomunikasikan lagu lo dan lu bisa nge-grab penonton, attention ini, semua orang liatin lo gitu. Itu talenta yang Tuhan udah kasih. So, gua ngefans sama lo. Oh, I'm a bigger fan to you. He's such an entertainer. Kayak package-nya tuh lengkap gitu loh semuanya. Kayak orang gak tahu lagu ini. Tapi kita di terakhir udah bisa, iya kan, kita bisa ngikutin gerakannya. Susah untuk enjoy lagu padahal baru kita baru loh, pertama kali denger lagu ini, susah loh. Gue masih ingat banget babak audisi, lo kan sebagai Elvis ya. Terus kayak, kayak oh ini impersonator tadinya. Tapi gue bilang sama lo, gue bisa melihat di luar Elvisnya tuh Ziad tuh kuat juga originalitasnya. Dan dari babak ke babak, gue makin bisa melihat sisi originalitas lo tuh kuat banget men. Terbukti di lagu original lo yang ini juga, gue ini warnanya tuh Ziad banget. Nggak, itu konsep tadi bajunya dibuka dikasih ke situ tuh apa ya? Lihat maksudnya Gangga gimana? Betapa bingungnya gitu dikasih jaket kayak buat apa. Kenapa gue jadi megangin baju lo gitu. Tapi kayaknya mukanya Bang Jude nggak sepaham. Coba kita, Judy kamu mungkin ya, mau Judy. Ngomong. Gue rada takut so deh jadi. Masa sih? So tapi mukanya kayak penuh, enggak intimidasi gitu. Enggak, kalau gue melihat ada ini malah nambah. Ini pertama kali gue lihat, ternyata lo udah sadarkan kita kalau ada bentuknya nanti kalau lu punya single tuh kayak seperti ini. Bener. Dan itu ini menurut gua berani lo. Ini langkah berani dan pinter. Belum tentu berhasil tapi lu berani ambil resiko itu. Dan buat gua itu salah satu yang membuat lu selalu kuat bisa sampai di sini. Dan menurut gua sih ini juga nggak perlu lama-lama kita ngobrol. Gak perlu diskusi ya. Ziad. Yes sir. Dengan senang hati kami berempat tanpa kita harus berdiskusi, kami mempersilakan kamu untuk duduk. Congratulations, Ziad berhasil untuk duduk di kursi ketiga untuk batch ini. Kita harus lebih keren. Ya, karena kita udah tahu standarnya udah tinggi nih. X Fellas, penasaran dengan peserta X Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.